Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Atiko. Kali ini kita akan membahas tentang luas lingkaran ya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke dalam soal. Jadi jika ada soal ini lingkaran ya, terus diketahui jari-jari atau R-nya adalah 14 cm, maka kita pakai rumus luas sama dengan pi kali R kuadrat ya. Adapun pi itu adalah bisa 3,14 atau 22/7. Nanti disesuaikan saja, kita pakai 22/7 jika bisa dibagi 4, dibagi 7 ya, salah satunya misalnya kayak ini kan 14 bisa dibagi 7, maka kita pakai 14. Nah, R nya kita langsung masukkan ya, jadi 22/7 kali 14 kali 14, lalu ini 14 nya dibagi dibagi 7, 7 bagi 7 1 ya. Nah, 14 dibagi 7 2, lalu dikalikan 22 dikali 2 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Jika yang diketahui adalah diameter, maka rumus yang kita pakai adalah 1/4 kali pi kali diameter. Diameternya pangkat 2 ya, sama dengan luas. Nah, kita langsung masukkan ya, 1/4-nya kali pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena 28 bisa dibagi 7. Jadi 1/4 kali 22/7 kali 28 kali 28. Nah, 28-nya ini bisa dibagi ke 7 sini jadi 4. Lalu 28 dibagi 4 7. Setelah itu hasilnya kita kalikan 1 kali 22 ya. Kali 4 dan kali 7. Hasilnya adalah 600 cm persegi. Ya. Ini soal yang lain ya. Jadi kalau misalnya diketahui jari-jarinya 20 cm. Tadi yang saya sudah katakan, jika dia tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 3,14 ya sebagai pi. Jadi 3,14 kali 20 kali 20. Setelah itu kita kalikan seluruhnya, hasilnya adalah 1256 cm persegi. Ya. Dan kalau misalnya yang diketahui adalah diameter atau garis tengah ya. Saya di sini kita ambil contoh 40 cm. Maka luasnya itu sama dengan 1/4 dikali 3,14 kali diameter kali diameter. Jadi kita pakai 3,14 karena 40 itu tidak bisa dibagi 7 ya. Lalu hasilnya adalah 1256 cm persegi. Kalau misalnya teman-teman lihat ini kok hasilnya sama ya, karena R di sini adalah setengah dari diameter di sini. Ya, maka hasilnya pasti sama ya. Dan jangan lupa ketika mengerjakan soal kalian tulis soal apa rumusnya dulu ya. Jadi kalian selalu ingat dengan rumusnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa matematika itu mudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.